Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Satu titik.
nggak pakai ketan ya. Oh iya sayang. Oh ini tiba Khaira ya opore. Aku nyanyinya duduk di sini aja. Jangan bersedih sayang. Ikatan abadi, namun apa daya.
kasih buat semua Tosi sama Tosi semuanya. Yang di mata selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz ar-rahman wa 'allamal qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il. Khairukum man 'allamal qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du. Para bapak dan ibu semua, seluruh warga Desa Sidorjo, mulai dari RT1 sampai RT22 yang saya hormati, sebelum acara kita mulai untuk pemberangkatan gerak jalan unik, akan saya bacakan aturan-aturan perlombaan. Yang pertama, satu regu minimal terdiri dari 15 orang atau lebih. Minimal ya, minimal 15 orang dan satu komando. Maksimal tidak terbatas. Yang kedua, peserta dalam satu regu bebas laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja maupun campuran. Yang ketiga, kategori penilaian dari keunikan kostum, keunikan komando, kekompakan, dan gerak yang akan dinilai oleh juri. Yang keempat, start dari MI Nurul Ulum Sidorjo dan finish di SDN Sidorjo 1. Yang selanjutnya, pengambilan nomor dada, nomor urut atau personil harus sudah lengkap mulai jam 12, dan sekarang semuanya sudah terkumpul semuanya. Selanjutnya, keberangkatan berdasarkan nomor urut atau nomor dada sesuai dengan pengambilan. Selanjutnya, penampilan atraksi gerak kalau ada nanti di depan panggung kehormatan diberi waktu 5-7 menit, bertempat di timur BMD Syariah. Di situ nanti ada Bapak Camat dan Ibu Lurah serta perangkat serta jajarannya di situ. Jadi untuk atraksi nanti dikasih waktu 5-7 menit untuk atraksi per komando atau per RT di depan pos kehormatan timur BMD. Yang selanjutnya, penempatan juri di titik-titik tertentu sepanjang jalan. Jadi dimohon nanti untuk atraksi di sepanjang jalan ataupun untuk ketertibannya, karena masalahnya juri ditempatkan di titik-titik sepanjang jalan. Demikian aturan gerak jalan unik Desa Sidorjo. Langsung saja dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dibuka oleh Ibu Kepala Desa Sidorjo. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan gerak jalan unik tingkat RT, alhamdulillah 22 RT semangat untuk mengikuti kegiatan perlombaan ini. Pada intinya, Bu Lurah hanya bisa mengucapkan maturun ke semua perangkat desa, tim panitia, ke Bapak Babinsa, Bapak Babinsa Timas, pihak MI dan SD Sidorjo yang telah memfasilitasi
aspirasi kami desa untuk gerak jalan kuning. Di sini saya akan tekankan ke semua RT, mohon dengan sangat, ini tidak dicari menang atau kalah, tapi yang kita utamakan kebersamaan. Siap, ya? Ya, kalah menang harus? Ya, ya. Nanti urusan bersama RT 4, alhamdulillah sudah siap semuanya. Saya yakin dengan semua tidak ada harapan menang, tetapi utamanya silaturahmi dengan ibu-ibu, dengan bapak usaha, dengan bapak-bapaknya, dengan semuanya. Kalau tidak dengan begini, tidak mungkin kita akan bertah. Ya, ya. Jadi nanti apapun pilihan bukan dari kita yang menilai, tetapi ada tim juri, dan tim juri itu juga bukan dari warga kita, tim juri itu dari warga luar desa. Jadi hasilnya apapun kita terima, ya. Yang penting tampil, yang penting mutu, yang penting unik, sudah tahu ya? Sekarangnya campur, nanti tetap semangat, tetap gembira. Yang merasa sudah nggak enak badan atau apa, monggo menghubungi kami ya, jangan dipaksaan. Kami di sini sangat saya sangat panas, jadi mohon untuk panitia tetap siap ya. Panitia siap untuk menggerakkan tim untuk Mas Bosin juga, karena apa? Ini sangat panas sekali, tak siap ya, ya. Mulai tidak mengejar-ngejar. Kuncinya siapapun yang menang, siapapun yang tidak, hari ini kita bersatu. Satu untuk semangat Desa Sidorjo, memasukkan Desa Sidorjo dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia! 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 Sidorjo! Kita semua bismillah di Roman Agung, kita buka mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidup Allah dan sehatnya. Lagi lagi kamu dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita buka semuanya. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Desa Sidorjo. Dan selanjutnya, mari kita ikuti, kita saksikan gerak jalan unik Desa Sidorjo. Dengan kita sambut dengan meriah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pemberangkatan dilaksanakan. Kita jalan dong. Enggi, Enggi diawasi. Peserta laku buruk peserta. Inilah tampilan yang pertama dari RT 04. Beri tepuk tangan yang meriah untuk RT 04 sebagai peserta yang pertama. Dengan semangat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, mari kita ramaikan. Kita ramaikan sekali lagi acara gerak jalan unik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidorjo. Putri terbaik warga Desa Sidorjo yang turut serta berpartisipasi merayakan jalannya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Terima
ataupun perayaan HUT RI yang ke-74 tahun dengan diikuti oleh 22 RT se-desa Sidoarjo. Mari warga desa Sidoarjo kita ramaikan dan kita rayakan hari kemerdekaan RI yang ke-74. Dengan semangat kemerdekaan yang ke-74, semoga Indonesia tetap jaya dan Indonesia merdeka. Pemerintah Desa Sidoarjo merayakan ataupun meramaikan hari kemerdekaan dengan lomba gerak jalan unik. Sidoarjo, kita saksikan penampilan putra dan putri terbaik dari warga Desa Sidoarjo yang turut serta merayakan HUT RI yang ke-74 tahun dengan semangat kemerdekaan. Semoga Indonesia tambah jaya, Indonesia tambah maju, dan Indonesia itulah putra dan putri terbaik dari warga Desa Sidoarjo yang turut serta ber warga Desa Sidoarjo. Lomba gerak jalan santai, gerak jalan unik yang di Desa Sidoarjo dan putra dan putri warga terbaik dan untuk warga masyarakat Desa Sidoarjo yang sudah berpartisipasi merayakan hari ulang tahun RI yang ke-74 tahun.
Maju Siti Jos! Maju Siti Jos! Kadot mayan kiwong! Yo! Wong ayu hae hae jos! Kurang